Halo, halo, halo. Teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu cara membuka shop ini ya. Nih, shop Rag & Bone Shop ini, teman-teman. Di mana untuk membuka shop ini, kalian harus mengerjakan quest dunia yang otot dan otak ini ya, teman-teman. Setelah kalian mengerjakan quest dunia otot dan otak, kalian harus nunggu 2 daily reset. 2 hari dunia nyata atau 2 kali daily reset yang otomatis jam 3 pagi kalau di WIP ya. Jam 3 pagi kita tuh daily reset. Nah, 2 kali daily reset. Setelah kalian mengerjakan itu, kalian teleport ke sini, ke Fortress of Meropide ini, kita buka shop. Karena kalau kita kita membeli 2 item yang terkunci, kita akan dapat achievement-nya gitu, Mas. Nih, kalian ke sini, ke kanan. Yap, tinggal bicara aja sama si Alphard. Aku mau beli sesuatu. Nah, ini dia, 2 ini terkunci ya. Sudah bisa dibeli. Nah, ini tinggal kalian beli aja. Setelah kalian beli 2 ini, maka kalian akan dapat achievement, guys. Ini juga kalian beli semua. Intinya, kalau kalian udah ngerjakan semua quest yang ada di Meropide dan kalian udah membuka semua chest yang ada di Meropide, kalian tuh udah bisa membeli ini ya, udah bisa beli item ini semuanya ya guys ya. Nah, kita dapat hidden achievement-nya. Ini dia. Beli sebanyak yang kamu mau di Rag & Bone Shop ini, hidden achievement konsumerisme. Ayo kita coba dulu apakah kita benar bisa beli semuanya. Kita ke kantin. Yap, benar ya guys ya. Intinya nggak akan ada miss ya. Kupon itu cukup. Intinya kalau kalian udah ngerjakan semua quest yang ada di Meropide dan udah membuka semua chest yang ada di Meropide, maka kalian bisa membeli semua item yang ada di 2 toko di Meropide ini. Kalau kalian belum selesai kerjakan quest-quest sama chestnya, silahkan cek aja di deskripsi untuk ngerjain quest-questnya ya, teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton video gue, semoga bisa membantu share next video. Bye-bye.